Halo juga, waalaikumsalam makan. Gimana kak? Ini loh, mau tanya nih, auranya gimana ini? Aura, sampean namanya siapa Kang? Andi Sesmanto. Kang Andi. Aura sampean sebenarnya bagus banget Kang, cuman Iya. pikirannya bulat. Iya emang. Pikiran sampean bulat banget. Karena apa tau, kan gini loh, selama 2 tahun belum ada kerjaan. Jadi pikiran kita tuh bulat. Sampean pengen tahu kenapa kok sampean susah dapet kerjaan? Iya. Karena sampean ada yang namanya kiriman. Itu yang menutupi sampean. Wow. Masa sih? Aduh. Sampai nggak percaya? Ya percaya sih percaya, cuman kan aku pengen tahu ini dari mana yo. Nggak ini perlu. Gini ya, sampai coba ingat dulu sampai pernah punya konflik sama saudara sendiri. Ya betul. Ya kan? Oh ya ya ya. Ingat 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 ya. Loh, yang ngalami sampean sendiri kok nanya sama saya ya, lagi mana? Ayo. Ya ya. Tuh. Kalau aduh. Gimana ya, Kang, untuk ngelepasinnya? Ya pembersihan. Pembersihan kan. Sampean kalau mau minta pembersihan sama saya boleh, sampai tinggal hubungin WA admin, bilang mau pembersihan sama Cak Gondrong gitu. Oh gitu ya. Nanti sampai dikasih nomor WA saya sama admin, tinggal hubungin. Oh gitu, oke oke oke. Kalau Kodam, terawan Kodam gimana? Kalau Kodam, Kodam sampai di sini sebenarnya ada, tapi dia pergi. Ada tapi pergi. Kenapa bisa pergi? Karena dia diusir. Iya. Gak masuk akal kan ya? Iya, gak masuk akal gila sih. Iya. Saya nggak bisa apa-apa sebenarnya Kang, saya nggak bisa apa-apa, cuman ada yang ngasih tahu aja. Oh gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi bener kok Kang, dulu saya pernah merasakan lebih nyaman, lebih nyantai, sekarang enggak. Waco. Ya itulah pembersihan. Oke. Kalau untuk yang kodamnya biar kembali? Kodamnya biar kembali, gampang nanti habis pembersihan, nanti saya tarik lagi kodamnya. Oke, nanti tak WA admin. Iya. Oke. Terima ada kasih. Lagi. Sama-sama, Kang. Selamat malam, Kang. Selamat malam juga, Kang.